Saya mau bicara. Saya mau bicara. Lepasin. Enggak. Lepasin atau aku teriak. Teriak. Teriak yang kenceng. Saya gak akan lepasin kamu. Aku teriak sampai papa keluar dan papa mukul kamu mau. Gak apa. Mau papa pukul saya berkali-kali, saya gak akan pergi dari sini. Saya gak akan lepasin kamu. Sayang ya, sabar nanti mama pulang ya. Rena aku sayang nangis. Mama. Iya tahu, Incus tahu Rena sayang sama mama. Sabar ya nak ya, jangan nangis gini ya nak ya. Rena mau ketemu mama Incus. Iya iya. Rena mau ketemu mama. Iya sayang. Ya Allah, kasihan banget Rena. Din, lu lagi ada masalah apa sih Din sama Pak Bos? Perasaan gue kagak enak banget dari semalam. Gue ngerasa masalah lu sekarang tuh jauh lebih besar dari yang kemarin-kemarin. Lu kemana Din? Mama. Udah. Sekarang nggak boleh nangis lagi. Gimana kalau kita telepon Mama? Mau? Mau telepon Mama? Kita tanya ya, mama ada di mana ya nak ya. Tapi sekarang nggak boleh nangis lagi ya. Iya ya, udah sekarang kita ke dalam ya nak ya. Ayo sini Incus gendong. Sayang, sayang aku, sayang aku. Sebenarnya aku ingin tahu apa alasan Elsa nelfon Andin semalam. Apa benar dia hanya ingin tahu keadaan Andin, atau ada hal lain yang disimpan Elsa? Tapi kalau aku tanya-tanya, Elsa pasti marah. Dan dia pasti ceritain semua ini ke papa. Aku juga gak mau kalau kondisi papa terus memburuk. Mungkin aku bisa tanya langsung ke Andin nanti. Sekalian untuk tahu gimana keadaan Andin. Pasti dia sangat terpukul. Padahal papanya masih di rumah sakit. Kok Nino buru-buru banget mau pulang? Jangan-jangan dia mau ketemu sama Mbak Andin. Gue takut banget. Gimana kalau Nino beneran deketin Mbak Andin lagi? Dan gimana kalau Mbak Andin yang udah kecewa sama Al jadi ngerespon Nino? Andin udah bangun belum ya? Kalau aku ketok, nanti malah tidurnya keganggu lagi. Kamu udah bangun? Kamu mau kemana? Kamu udah rapi aja kamu? Mau kerja, Pak. Kan hari ini aku udah balik ngajar. Kamu yakin mau kerja? Kamu kurang istirahat loh. Masa sih, Pak? Enggak kok. Aku udah baik-baik aja. Lagi pula, aku memang harus ngajar kan. Aku udah dikasih kesempatan, masa aku harus menghilangkan kesempatan itu? Aku pasti bisa kok, Pak. Ya udah, yang pasti sekarang kamu harus sarapan dulu, karena nggak boleh kerja kalau perutnya kosong, ya.
Kalau papa tahu masalah masih di depan, nanti papa marah-marah lagi dan malah jadi stres. Lebih baik yang aku gak usah bilang sama papa deh. Nanti pas berangkat biar aku aja bicara sama Sal, biar dia pergi dari sini. Gimana penampilan aku, bagus gak? Ini kan baju-baju lama aku, karena sebagian juga ada di rumah Mas Al. Bagus gak? Aku agak sedikit gak pede sih. Cantik saya. Kamu mau pakai baju apapun akan cantik. Karena kamu cantik, kamu dari sini, dari dalam hati kamu. Terima kasih, Papa. Ayo, kita makan dulu yuk. Ayo. Loh, kok belum ada masakan? Biasanya jam segini udah ada makanan. Ma? Ma? Mama kemana lagi? Ma? Pa, udah, gak apa-apa, Pa. Nanti aku juga bisa nyari sarapan kok di dekat kampus. Tapi bener ya, makan dulu pas di kampus. Jangan dengan perut kosong kamu mulai ngajar. Ya? Iya, Pak. Ya udah, aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung aja Papa enggak ikut antar keluar. Din, Papa antri kamu ke depan ya. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Enggak usah diantar aku. Aku juga udah mesen taksi online kok di depan. Jadi enggak perlu harus Papa anterin. Udah Papa di sini aja ya. Aku juga buru-buru nih, Pak. Ya, aku dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama kemana? Jam segini udah gak ada. Ngasih kabar lagi. Pagi, Nin. Saya mau bicara. Lepasin. Ya. Lepasin atau aku teriak? Teriak yang kenceng. Saya gak akan lepasin kamu. Mau aku teriak sampai papa keluar dan papa mukul kamu, mau? Gak apa. Mau papa pukul saya berkali-kali, saya gak akan pergi dari sini. Saya gak akan lepasin kamu. Saya mau bicara. Lepasin. Ya. Lepasin atau aku teriak? Teriak. Teriak yang kenceng. Saya gak akan lepasin kamu. Mau aku teriak sampai papa keluar dan papa mukul kamu, mau? Gak apa. Mau papa pukul saya berkali-kali, saya gak akan pergi dari sini. Saya gak akan lepasin kamu. Mendingan kamu pergi deh, Mas, dari sini, Mas. Aku lagi gak mau diganggu soalnya. Aku lagi kepengen sendiri. Dan aku juga gak mau papa sambil ngeliat. Ngeliat kamu masih ada di sini, takutnya. Nanti dia marah-marah, nanti dia sakit. Saya mau bicara. Andin. Andin. Saya cuma mau ingatkan kalau pagi ini Bapak ada meeting, Pak. Pak? Bapak lagi gak enak badan ya? Gak sih, gak apa-apa. Itu meeting gak bisa dirubah jadi minggu depanan. Maaf, Pak. Gak bisa. Pak Joy Albert dari PT Bangun Holding ini klien penting Bapak yang suruh Bapak tunggu dari setahun yang lalu, Pak. Ya udah, kamu ke rumah saya. Ambil baju saya. Ketemu langsung di kantor ya. Bapak lagi gak ada di rumah ya, Pak? Bukan urusan kamu. Maaf, Pak. Saya langsung ke kantor. Saya pasti akan datang lagi, Nin.
semalaman di sini.